Ini mah kan cuma buat masukin si. Ini dalamnya ini kan ya, Pak? Cepat ini sudah melalui tahap validasi di laboratorium. Jadi sudah kita coba dengan sampel protein virus ya, jadi antigen itu sudah terdeteksi positif, nanti bisa dilihat di sana hasilnya. Dan jadi sudah bisa membedakan sampel yang ada protein virusnya dengan yang tidak gitu. Kemudian kami juga di level laboratorium sudah mencoba spesifisitasnya, kami coba teteskan dengan sampel virus influenza, itu hasilnya negatif gitu. Kemudian kami juga coba dengan virus yang satu family dengan coronavirus yang sekarang, itu hasilnya juga negatif. Jadi dari situ kami ada keyakinan bahwa mudah-mudahan ini di lapangan itu bekerja dengan baik. Nah, mengenai uji validasi lapangan itu sedang berjalan. Jadi saat ini kami berkolaborasi dengan berbagai pihak, dengan RSAS, dengan Fakultas Kedokteran, kemudian dengan Labkesda Jabar, dan kebetulan sudah berjalan sekitar 1 minggu ya, harapannya bisa selesai dalam waktu 1 bulan. Dan lagi kami juga mendapatkan tawaran karena saat ini di Indonesia yang jumlah positifnya banyak itu justru di Surabaya, di Jawa Timur. Jadi kami juga kemarin langsung dikontak dan kami sangat berterima kasih sekali kalau memang ada yang mau membantu kami untuk memvalidasi deteksi cepat ini. Pak, tadi kan disebutkan bahwa alat yang diproduksi lokal ini bisa lebih murah. Kalau dibandingkan dengan impor, berapa sih perbandingannya harganya? Harga yang impor berapa, Dok? Udah berapa ya? Saya nggak tahu persis, antara di atas 150.000 ke atas lah. Ini nggak tahu. Kalau yang antigen itu ya, 400.000. 400. Dan ya. Kalau yang antibody itu sekitar 200.000. Iya. Kalau produk ini nanti dijual misalnya di pasaran atau bisa diperlukan oleh masyarakat, mungkin berapa sih kisarannya? Coba dihitung. Ya, kemarin mungkin yang pernah Pak Gubernur sampaikan sekitar 100.000, mungkin sedikit di bawah 100.000. Itu adalah harga jual kayaknya ya. Tapi kalau sudah bisa dibeli masyarakat ya. Ya jangan sampai dibilang bahwa di laboratorium bakal segitu juga, karena kalau laboratorium tentunya ada margin lagi gitu ya di atas itu. Terus lagi alat ini tidak bisa langsung dibeli masyarakat. Harus dibeli oleh laboratorium atau institusi kesehatan. Karena kan ada proses swabnya, ada proses itu yang tidak mudah lah. Harus dibantu oleh petugas kesehatan. Produksi saat ini kami lagi membenahi ruangannya ya. Sebab kapasitas produksi kami saat ini hanya sekitar 20-30 ribu per bulan ya saat ini. Tapi nanti permintaan dari ini adalah 50 ribu per bulan, berarti kami saat ini lagi membenahi ruangannya supaya lebih besar dan banyak orang bisa masuk untuk assembly daripada alat ini. Tapi kalau di pasaran sendiri antigen yang khusus untuk COVID